Kata Sayyidina Anas bin Malik, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan hadis yang kita bedah ini Imamul Bukhari riwayatkan juga di dalam Sahihul Bukhari sebagiannya. Imamud Dailami riwayatkan juga di dalam musnad al-firdaus bimaksuril khitab lumayan jilidnya kata nabi saudara ad-darbu alal fakhidi indal musibah yuhbitul ajara mukul-mukulin paha Ketika terkena musibah, memberangus ganjaran pahala. Orang kalau terkena musibah, kudu sabar. Cirinya tidak sabar, dia frustasi. Tanda-tanda frustasi macam-macam. Tanda-tanda enggak terima pada ketentuan Allah macam-macam: ada yang gondolin kepala, ada yang nyakar-nyakarin pipi, ada yang robek-robekin baju, ada yang mukul-mukulin badan, dan seterusnya. Ini satu petunjuk. bahwa orang itu tidak ridho dengan takdir yang buruk yang menimpa pada dirinya dia tidak ridho dengan ketentuan dan tidak sabar dengan musibah yang menimpa maka Nabi menjelaskan ad-darbu alal al fahidi indal musibah yuhbitul ajr orang yang mukul-mukulin paha dan semacamnya mukulin badan gundulin rambut jambak-jambak rambut telanjangkah dia robek-robek baju ini semuanya menunjukkan ketidakada sabaran dalam menghadapi musibah dan akibatnya fatal ganjaran yang Allah persiapkan bagi mereka yang sabar seperti hadis-hadis yang udah lewat enggak dapat musibah mau terjadi ganjaran enggak dapat kalau kita meratap, kalau kita enggak terima, kalau kita gundah, kalau kita berduka nestapa dengan kita mengekspresikan kedukaan dengan berbagai macam ekspresi yang dalam hadis ini mukul-mukulin paha, yakni mukul-mukulin badan. Robek-robek baju, jambak-jambak rambut, cakar-cakar diri, itu semuanya akan menghilangkan ganjaran pahala yang didapat bila mendapatkan musibah, sehingga musibah ada dua. Saudara sendalnya hilang musibah. Saudara difitnah orang musibah. Saudara apa aja yang gak enak musibah. Semua itu musibah kecil. Ada orang fitnah kita musibah kecil. Musibah terbesar bila hilang ganjaran pahala yang Allah sediakan. Sendal hilang musibah kecil. Musibah besar bila Baitul Hamdi istana megah di surga yang dipersiapkan ora jadi milik kita gara-gara mengeluh frustasi meratap bedukan nestapa dengan mukul-mukulin badan. Jadi musibah terbesar itu. Jadi kita harus pahami bahwa musibah ada dua. Musibah dikata-katain orang musibah. Tapi yang terbesar bila kita frustasi ganjaran nggak dapet yang Allah persiapkan itu yang besar maka agar supaya ganjaran gak hilang ya kudu sabar begitu makna hadis ini kudu sabar was sabru indas sodamatil ulah Imam Bukhari pun riwayatkan hadis ini kesabaran itu ketika penabrak pertama mana awal kejadian. Kalau udah lama-lama memusibah tuh lama-lama lupa kita. Awal itu yang harus dikuasai. Berita duka cita meninggal, Famili kerabat kita, disitulah yang harus ada namanya sabar. Kalau udah tiga empat hari, apalagi udah lama, udah setahun, dua tahun haul aja, udah tiga puluh tahun, udah enggak biasa aja, udah uh, rilek, udah nyantai, maka bukan di situ sabar itu. Jadi kata Nabi Wasobaru, "Indah sabar yang sesungguhnya." Ketika penabrak pertama yakni kejadian pertama saat terkena musibah pertama itulah dia harus sabar di situ jangan ampe dia perustasi sabar sabar nanti lama-lama allah bakal beri pemahaman hikmah daripada musibah yang ada ini musibah ringan ini kecil ini ini itu lama-lama tapi saat pertama itu bisa lupa bisa lupa diri bisa mukul-mukul badan jambak-jambak guling-guling bisa pingsan macam-macam itu musibah begitu musibah maka kesabaran yang sesungguhnya saat mula-mula kejadian disitulah kita bilang kudus sabar kalau udah seminggu sabar nggak usah diomong udah mulai bisa mengendalikan diri tapi yang sesungguhnya indah sodamatil ula kemudian kata nabi wa'idhamul ajri ala qadri idhamil musibah ganjaran orang yang didapat gara-gara terkena musibah enggaklah sama satu dengan yang lain manakala besar ujian yang menimpa dia maka besar pula ganjaran pahala yang Allah berikan Karena ganjaran itu akan mengikuti nilai daripada musibah, bila musibah yang menimpa pada dirinya besar, lalu sabar, maka ganjarannya terbesar. Tidak ada musibah yang paling besar menimpa anak manusia. selain musibah yang menimpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abahnya umur dua bulan wafat artinya enggak pernah lihat wajah abah kalau kita biar kata enggak lihat masih ada fotonya masih ada ini enggak ada lahir lalu ibunya umur enam tahun Meninggal, jadi yatim piatu. Payah ikut kakek, mati juga kakeknya. Ikut paman, mana anaknya banyak, Abu Talib ikut paman. Abu Talib, ampela dagang, ampela kemudian pelan-pelan ngumpulin duit kuat untuk menikah. Nikahlah saat umur 25 dengan Sayyidah Khadijah Tal kubra Bintu Khailid Menikah Punya anak enam Mati bininya Kudu ngurusin anak Anak mati lagi Qasim meninggal Sidi Abdullah meninggal Muanya meninggal anaknya Enam dari Khadijah radhiyallahu ta'ala anha Enam Sebab Ibrahim Sidi Ibrahim dari Siti Maria Tujuh jumlahnya anak Nabi Tapi dari dua biang Kalau yang satunya dari Siti Maria Jadi duda Nabi Mana kudu kerja Kudu ngurusin anak Kudu dakwah Duda beranak enam Kudu ngurusin tuh. Kudu ngajar kudu ini luar biasa habis begitu meninggal lagi bininya habis begitu anaknya pada wafat tinggal Siti Fatimah habis itu diusir dari kampungnya nggak ada yang menarik daripada kehidupan nabi ini payah muanya payah tapi dihadapi dengan sabar Tetangga-tetangganya Abu Jahal Kelakuannya kayak begitu Sabar 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 Nabi maka tidak ada musibah Separah yang menimpa Nabi Muhammad Mana dia kekasih Allah Mana beliau orang yang dekat dengan Allah Orang yang dicintai Allah Ampe makan susah Tiga bulan nabi makan nasi aking. Kalau kita orang roti kering, enggak ada, enggak ngebul dapur. Tiga bulan nabi enggak, enggak ada yang dimakan. Nyari duit susah. tuh nabi. Kalau kita biar, kata ngeluh, aduh, usaha payah kontrakan kan punya biar kata payah ya tempat itu saya punya aplikasi gojek punya begitu enggak pantas kita mengeluh maka ganjaran nabi kenapa besar ujian yang menimpa nabi besar maka kata nabi balaan al -ambiyah. orang yang paling berat ujiannya musibahnya adalah yang pangkatnya Nabi apalagi yang pangkatnya Sayyidul Ambiya wal Mursalin paling berat berat ujiannya berat tidak ada yang enggak berat ujian yang menimpa pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa kali mau dibunuh Meski Allah kasih lolos Tapi begitulah ujian Nabi Kalau kita nggak seberapa ujiannya Emang juga kadar musibahnya juga ringan gitu Biar kata dibombardir corona kita Lumayan beberapa tahun Tapi kan masih makan Bukan masih doang tiga kali lagi Belum termasuk baso mie ayam gitu laksa belum gorengan belum, belum gitu belum sate taichan ya Allah belum kita masusah susah-susahnya masih hidup masih enak nabi enggak payah kita sering dengar perutnya diganjal batu Biar gampang kita ada orang puasa tiduran di masjid Perutnya ditempelin di ubin Biar apa? Biar adem, panas perutnya Karena nggak ada isi Kalau perut nggak ada isi, ucus gesek karena mau ucus Panas Nabi itu diganjal batu Biar adem Lapar Lapar Tiga hari gak makan, nabi itu kekasih Allah. Kalau kita kan gak ponakan nabi, bukan nabi juga bukan ya. Ibadah juga gak kaya, kaya nabi amat, sampai kakinya bengkak, kan enggak ujian kita ringan, tapi ngeluhnya kita paling tinggi. Itu kita ngeluh, nanda bandingin, baca tentang... Sobrol ulama Sampai Sidi Syekh Abdul Fattah Abu Ghudda Ulama besar dari Halab Menulis Kitab Sofahat An Sobri Ulama Wasolihin Catatan-catatan sabarnya Orang-orang dulu Mendapatkan cobaan Demi cobaan Orang baca surat Yusuf Anaknya ketika tujuh bulanan dibacain surat apa Yusuf biar apa ganteng kagah orang babanya manya hitam, hitam anaknya putih dicurigai jadi dibacain surat Yusuf tuh biar kebal ngadepin kehidupan sebab simpul kehidupan pendidikan tentang alam dunia di surat Yusuf lengkap lengkap dan dunia isinya dua dua nggak bakalan lepas dari dua enak enak dua doang isinya enak enak begitu senang susah itu doang isinya coba baca surat Yusuf isinya itu isinya Yusuf didemenin Bapaknya Dibanding anak yang lain Jawabannya Seneng apa susah ha? Seneng apa susah ha? Susah Nabi Yusuf Nabi Yusuf tuh kita Biar gampang Didemenin Bapak kita dibanding yang lain Kita kira-kira Susah apa seneng ya, Tadi susah ini yang benar nih Dua doang isinya dunia Kalau nggak senang susah Tinggal jawab Ini Yusuf nih Bukan biar ganteng Dia didemenin sama Nabi Yakub. Dibanding yang lain Seneng apa susah? Seneng Habis itu Dia diceburin ke sumur Seneng apa susah? Susah Habis ceburin ke sumur, ada yang nolongin diangkat dari sumur ke atas. Seneng apa susah? Seneng. Habis itu dibawa, dijual jadi budak. Seneng apa susah? Susah. Habis jadi budak, kemudian itu diangkat oleh raja, angkat anak. Seneng apa susah? Seneng. Di keluarga raja, seneng. Enak gitu kalau bisa anaknya raja jadi wapres kalau bisa <guluh> jangan dicatat ada aja ke situ situ itu enak diangkat jadi anak raja enak enak itu begitu abis itu dituduh serong sama istrinya raja masukin penjara seneng apa susah habis itu tidak terbukti bersalah diputus bebas seneng apa susah Seneng dia Jadi menteri Seneng gak? Seneng Jadi isinya Seneng Susah Dunia begitu Jadi kalau kita ngalamin susah Biasa Dunia Ngalamin seneng Biasa Seneng Enggak usah kelewatan Susah Enggak usah kelewatan Semuanya semen Sementara Dunia dan tidak ada yang berat. Ganjaran itu akan mengikuti musibah yang ada. Kalau musibahnya besar, maka ganjaran pahalanya besar. Dah gitu aja, kata kita ini musibah berat. Oh ya, ganjarannya gede. Kemudian kata Nabi. Wa man istarja'a ba'dal musibah jaddadallahu lahu ajraha kayauma usiba biha. Kata Nabi ini kita ingat dulu kata kita. Ya Allah saya lagi demen-demennya tuh sekuter, ada yang nyolong. Kata kita, ya Allah sedih. Kita pun akhirnya ngucap, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekuternya hilang 10 tahun yang lalu Innalillahinya sekarang Sekarang ini lagi Kata Nabi Siapa baca Inailahi Ketika sudah terjadi musibah Allah kasih lagi ganjaran pahala Kayak dulu lagi Setiap anda kena musibah Ingat lagi tuh ujian tuh Aduh pusing banget Ini ilahi Ntar lagi ingat lagi Inna ilahi ganjarannya numpuk banyak karena mengulang-ulang inna lillahi inna lillahi wa inna ilahi raji'un orang yang mendapat musibah lalu mengucap inna ilahi kasih ganjaran setelah sekian tahun dia dapat musibah yang dulu tu ingat dia baca lagi inna ilahi kaya dulu lagi ganjarannya maka musibah satu ganjaran berkali-kali ganjaran gara-gara innalillahi berkali kali maka nabi bilang kayau ma usiba biha percis kaya hari pertama kali dapat musibah dari hadis ini dipaparkan oleh Imam Abi Laif As-Samarqandi Kata beliau yang bagi lil akil bagi orang yang punya akal cerdas, pikirannya waras, seyogianya merenungi berbicara ganjaran pahala ini. Betapa orang dapat musibah kena duri aja dapat ganjaran. Betapa lampu mati aja baca inailai dapat ganjaran. Maka bila orang merenungi ganjaran pahala besar Yang Allah persiapkan Bagi mereka yang sabar ngadepin musibah Fatas hula alaihil al musibah Maka nanti bakal jadi ringan Kalau ingat ganjarannya Kalau ingat ganjarannya Maka musibah kan ringan apatah lagi inget ama yang ngasih ganjarannya kayak cewek kita nyubit kita pacar kita nyubit kita karena inget yang nyubit pacar jadi nggak marah marah nggak? kenapa? pacar ini yang nyubit kita Allah yang kita demenin jadi ringan Musibah itu yang ngasih ujian Allah jadi ringan, kenali Allah akan jadi ringan musibah. Enggak bisa kenali ganjaran yang dipersiapkan oleh Allah terkait musibah, maka akan jadi ringan musibah, kata Al-Faqih. yang bagi lil aqil an yatafakkar fi sawabil musibah fatashula alaihi al musibah musibah akan jadi ringan derita akan jadi ringan bila melihat ganjaran pahala yang Allah persiapkan kelak di akhirat manakala kita sabar menghadapi musibah yang ada Karena itu, ganjaran pahala yang bakal diterima oleh seorang hamba kelak di akhirat. Kalau sudah lihat ganjarannya, udah lihat dia kena duri, dia sabar, dia sendalnya hilang, dia sabar dilihat di akhirat. Eh, dia ampe minta, molo ya Rob, kalau tahu begini, anak meninggal." ganjarannya gede kayak begini coba semuanya pada wafat aja semuanya begitu saking apanya gedenya ketika hilang tuh sendal ya Allah jangan sendal dah yang hilang peda begitu saking gedenya ganjaran karena nggak tahu timbang sendal cepit sewalau itu juga bawahannya udah dikasih peniti ngamuk-ngamuk juga waktu hilang kurang ngajar ini kagak menghargai orang ngaji Sendalilang apaan sewalau udah ada penitinya banyak tahu penitinya Terus. itu begitu jadi bila orang melihat ganjaran pahala yang bakal diterima di akhirat dari musibah yang menimpa dia ya waddu an yakuna jami'u aqaribih wa jami'u auladih matu qabla lianala al wasawabal musibah ketika orang melihat ganjaran besar yang Allah persiapkan di akhirat nanti dengan musibah yang ada maka dia kepengen nanti di akhirat kepengen pengen banget pengen apa seluruh hidupnya penuh dengan musibah melihat ganjaran yang dipersiapkan enaknya ahlul musibah di dunia di akhiratnya maka bila kita di dunia banyak musibah kayak kayaknya musibah nggak ada habisnya nggak apa-apa di akhirat ganjarannya gede dan musibah kita tidak seperti musibah yang menimpa pada orang-orang soleh zaman dahulu kalah nggak ada musibah kita ringan kalau kita terus baca maka bila kita sabar baca tentang sabarnya orang-orang dulu bagaimana mereka mendapatkan musibah demi musibah tapi mereka sabar akhirnya mereka menjadi sukses adanya menjadi sebuah cerita yang menarik sampai menjadi contoh nabi ayyub alaihi salam Contoh tentang kesabaran seorang hamba menghadapi musibah diceritakan dalam Al-Qur'an, diceritakan dalam hadis, dikenang banyak orang gara-gara sabar menghadapi musibah. Biasa orang hidup diuji dan tidak sama. Ada yang diuji dengan bininya, ya sabar. Begitu. Bini gua kayak kaleng rombeng berisik banget lebih nyaringan bini gua sama kalian rombeng eh pas mati mau ditangisi ditangisi sabar aja gak apa-apa begitulah apa saja dalam kehidupannya kita harus sabar di dunia dan gak ada orang yang gak diuji emang dunia negeri ujian maka tiada kunci dalam hidup selain kita harus bersabar capek-capek dikit di dunia biasa, nanti istirahat di kubur, nanti lihat ganjaran musibah akan menjadi tenang, ringan daripada musibah-musibah yang ada. Begitulah kata Imam Abu Layth As-Samarqandi, akan menjadi ringan musibah bila kita membaca hadis-hadis Nabi, ganjaran yang dipersiapkan tentang kesabaran seorang hamba bila menghadapi musibah apa yang Allah persiapkan buat mereka ajarahum hisab sesungguhnya akan diberikan orang-orang sabar ganjarannya tanpa ada nilai hitungannya kalau kita baca ayat-ayat fadilah-fadilah daripada kesabaran pada musibah maka musibah yang menimpa pada kita akan jadi ringan adanya maka seogianya seorang hamba harus banyak membaca-baca ayat membaca hadis yang menerangkan ganjaran-ganjaran pahala yang dipersiapkan oleh Allah dalam menghadapi musibah diantaranya ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 menggambarkan tentang bahwa mau tidak mau bagi orang hidup di dunia akan mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala besar dan kecil tergantung kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah beri kita semua akhlak yang mulia bersyukur atas nikmatnya bersabar dalam menghadapi musibah yang menimpa kepada kita amin ya rabbal alamin segini aja ngaji kita malam hari ini dan tidak ada tanya jawab maafin begitu ada acara di kampung rawak Oh, dikit. Oh, iya, boleh dah. Iya, boleh dah. Begitu dikit. Di 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 kata. Di yeah, baik. Iya, gimana tuh? Baik, Palestine. Israel jadi, sebagai kita Muslim, ya, kita turut prihatin dengan musibah yang menimpa saudara-saudara kita di uh, Palestina daripada penggempuran uh, Israel, tapi yang paling pokok bagi kita adalah kita harus banyak berteriak kepada negara-negara besar Muslim pemerintahnya paling tidak untuk mengadakan sidang darurat OKI OK, organisasi Islam ini negara-negara Islam supaya pada melek juga ngebantu daripada uh, Palestina khususnya negara-negara yang berdampingan dengan uh, Palestina memang menjadi serba salah bila kita tidak ada hubungan dengan Israel di Indonesia nggak ada hubungan bilateral dengan Israel nggak ada kedutaan di Indonesia menjadi repot adanya kita mau demo kemana nggak ada yang bilangin nggak ada yang bilangin wong oh, nggak ada kedutaannya menjadi repot emang kalau nggak ada kedutaan kita ngadu kemana dia nggak ada yang beritain nggak ada yang bisa ditekan nggak ada yang bisa ditekan yang yang menghukum siapa yang yang jahat siapa yang di demo siapa karena kita nggak ada perwakilan kalau ada perwakilan, umpamanya India mendolimi muslim, bisalah kita datang ke dutaan India. Nanti bakal disiarkan oleh mereka. Ini loh kita ditekan. Kalau kita nggak ada untuk montang mantingnya. Karena nggak ada kedutaan Israel di kita. Jadi nggak ada yang ngesut juga. nggak ada juga yang nyiarin ke Israel. nggak ada. Maka kita bagi yang awam, doa bantu doa supaya uh, cepat terapi uh, terkait dengan saudara kita di Palestina sebagai perihatin. Dan di satu sisi, ini juga menjadi pertimbangan. Biar kita jangan banyak ngeluh, ya Allah, di Palestina duit banyak miliaran, mau nggak saudara dikasih duit Allah 10 miliar tinggalnya di Gaza mau nggak? Tuh nggak mau, udahlah enak di kebun nanas, udah tenang, tapi nggak ada duit masih enak, nggak ada bom, begitu jadi sabat, jadi ringan jadi musibah, jadi kita harus doa buat saudara-saudara kita yang di Palestina. Moga Allah beri pertolongan, Allah beri keselamatan, Allah beri jalan keluar terbaik khususnya negara-negara Islam agar supaya mengadakan sidang darurat agar supaya apa yang bisa dibantu ini saudara kita di Palestina ini sebab ini juga adalah bagian-bagian kita untuk kita bantu paling minim ya kita doa doa dan doa senjatanya orang mukmin tapi bukan doa saja tergantung pada posisi mana kalau saudara punya kenalan, dorong agar supaya parlemen bisa dorong pemerintah biar memberikan statement apa yang harus bisa dilakukan. Jangan ketika Uni Soviet lah Rusia menggempur Ukraina ribut semuanya negara-negara. Begitu bagaimana mengecam Rusia sampai sekarang nggak ada negara barat yang mengecam Israel. Nggak ada. Inilah standarnya Dan ini menjadi pelajaran Buat kita Muslim di Indonesia besar 80% lebih Tapi Muslim selalu Terpinggirkan Maka kita harus Bisa masuk pada bagian itu Singkatnya Kita doa Bantu selipin doa Untuk saudara-saudara kita Di Palestine Agar diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya cepat lepas dan biar diakui kemerdekaannya karena di Google aja nggak ada petanya emang karena mereka juga punya mereka nggak ada nyari Palestina susah begitu nah kita harus bantu dorong begitu kalaulah ada calon-calon presiden ditanya Uh, bagaimana keniatan dia untuk Palestina begitu ini diantara yang kita bisa lakukan sebagai rakyat kecil tentu masing-masing ada kadarnya kurang lebih demikian selipin apakah kunut nazila kita bantu supaya Allah beri keselamatan bagi saudara-saudara kita di Palestina Kurang lebih demikian Kita baca fatihah Ini teramal taklim per 1 Oktober 2023 rp ribu rupiah Mudah-mudahan infaknya keluarga besar Nur Anwar ini semuanya diterima oleh Allah Diganti berlipat ganda diberikan rezeki yang luas dan halal yang berkah Allah kabul hajat dunia hajat akhiratnya Allah lancarkan usaha dan ikhtiarnya disampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhum yang diniatkan kubur mereka menjadi rawatul min riyadil jannah amin al-fatih